kelas 2 Bengkulu. LPKA kelas 2 Bengkulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andesiru Susanto, penyuluh KB Ali Madya, DP3 AP2 KB Kota Bengkulu, perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, mengabarkan pada hari ini Minggu tanggal 3 Juli tahun 2022 telah terlaksana penilaian Kota Layak Anak atau KLA menuju Kota Bengkulu Layak Anak pada tingkatan Nindya oleh tim penilai pusat yang didampingi oleh Kepala Dinas DP3 AP2 KB Kota Bengkulu Hajah Dewi Dharma dan sekretarisnya Yas Dewita serta penyuluh keluarga berencana Ahli Madya Kota Bengkulu dan Kepala LPKA Bengkulu Ahmad Junaidi dan perangkatnya, Pengurus Forum Anak Kota Bengkulu dan Panitia KLA Kota Bengkulu. Pada kesempatan ini juga tim penilai melihat langsung pembinaan yang dilakukan oleh Genre Generasi Berencana Bengkulu dan penyuluh KB Ahli Madya DP3 AP2 KB Kota Bengkulu perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu. Tim penilai langsung menanya ke sasaran pengelola LPKA Bengkulu dan Andik Anak Didik PIK RHD Masa Depan Cerah LPKA Bengkulu. Pada kesempatan ini juga kegiatan-kegiatan tersebut didokumentasikan dalam bentuk laporan, foto kegiatan, dan video kegiatan. Video kegiatan yang kami dokumentasikan diputar pada layar lebar televisi yang ada di ruang tunggu pengunjung. Harapannya supaya pengunjung bisa melihat bahwa anak didik atau andik di LPKA sangat diperhatikan oleh pemerintah dan mitra kerja. Dengan harapan setelah keluar nanti dari LPKA, andik atau anak didik bisa menjadi insan masa depan yang cerah, yang penuh harapan. Kami mengharapkan penilaian ini semoga mendapatkan nilai terbaik. Amin. Demikian pengabaran dari kami. Salam sehat, semangat luar biasa, kerja cerdas, sejahtera, berencana itu keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga berencana.